Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alat Tiromi yang membahas tentang alat-alat di sekitar kita. Teman-teman, kita akan menggunakan alat ini untuk membersihkan noda-noda bandel di keramik, khususnya di kamar mandi. Kita akan menggunakan citric acid cap gajah. Ini harganya 3.000-an. Ini kita di Papua, Timika. Kita akan menggunakan spray ini sekitar 500 ml. Kita akan membersihkan kamar mandi dengan menggunakan kolaborasi citric acid dan Venice yang akan dicampur menjadi satu dan dicampur dengan air. Daripada kita beli yang produk mahal, ini bisa kita gunakan sekitar ukuran bak mandi 1 meter atau 70 cm persegi ya. Acid ini adalah bahan tambahan pangan pengatur keasaman asam sitrat ya dari makanan, jadi aman. Jadi kita bisa gunakan juga alat ini untuk bisa membersihkan pakaian putih. Kita akan lihat hasilnya. Lalu kita campur dengan air, lalu kita kocok. Ya teman-teman, sudah saya tambahkan dengan air, lalu kita tutup dan kita langsung eksekusi keramik-keramik, noda-noda di keramik yang bandel. Oh, maaf tadi belum digoyang. Jadi ini untuk baunya juga tidak terlalu tajam daripada kita harus menggunakan maaf ya seperti fixal. Jadi ini kalau kita menggunakan fixal untuk kita yang akan membersihkan kamar mandi yang seperti di dalam bak begini, itu kita harus menggunakan masker ya karena baunya sangat menyengat ya. Ya teman-teman langsung lihat kinerjanya luar biasa. Ya, sudah ada kelihatan hasilnya. Langsung kita tunggu sebentar. Sekitar setengah jam nanti kita cek lagi. Hasil setengah jam yang kita sudah tes. Ya, lihat teman-teman. Bersih. Ini tidak perlu tadi kita menggosoknya ya. Ya, bersih. Noda-noda hilang. Ini ada sedikit terlewatkan nih tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.